Oke guys, selamat bertemu kembali bersama dengan saya hari ini. Saya punya video kali ini, saya mau tukar ini kepala apa ini? Kabel PC sambungan untuk mic ini. Mikrofon. Sebab dia patah. Patah. Tinggal satu lagi dia punya kaki. Jadi saya mau tukar. Karena saya punya apa itu gunting elektrik rusak, ini dia punya wire putus sudah. Saya pergi cabut dia punya wire yang di sini, ini saya pergi tukar lah. Harap-harap dia tidak meletup, sebab dulu udah saya coba kan, mungkin ada silap, saya sambung lah kali, terus saya pasang di soket, pang. Terus ada asap. Saya hidup begini, bau terbakar. Nasib lagi saya tidak kena karan. Tapi pernah juga saya kena karan yang ringan-ringan. Waktu itu, punya gila bah. Ada kepatut saya cas itu baterai begini, baterai lampu. Saya ambil dia punya wire. Itu kabel begini, sambung begini, saya ambil wire untuk kasih connect begini pergi baterai. Wih, kau punya gila, macam kena tumbuk pula di sini, gini, punya sakit. Sana saya jarak sudah saya takut. Jadi kali ini saya coba sambung, saya sambung, ini sudah saya kasih potong. Sudah saya potong, saya tukar, saya perlu ini saja lah untuk kasih lilit dia, menato dia beson itu begini, tambah lah itu terbakar kan guys. Oke, macam mana lagi ini ya, panjang juga pula ini kalau tidak dipotong kan, tapi ada masalah juga pula panjang ini kan, kalau panjang ini apapun dari Ranau beli sampah ya. Ini sudah rusak, ini pun sudah rusak, ini daripada kabel mic, ini dia punya yang rusak, ini pun rusak yang ini dia punya wire ini yang saya sambung ini dia putus di dalam. Saya tidak pandai kasih baik kalau ini benda simpel, tapi kalau kita tidak ada pengalaman ataupun tidak tahu macam mana kasih baik, susah juga mau buat. Jadi kali ini saya coba inilah ringan-ringan. Habis dia punya kepala lebih kurang sama juga. Cuma kalau saya baca dia punya apa ini maklumat ini sedikit saja. Dia punya persamaan 250V. Apa ini ya? V ini. Ini pun 250V juga. Cuma ini ada level 6E. 6E. Ini 2.5E. Ini mana yang besar? Ini lakukan kali. Ini 2.5, ini 6E. Jadi saya coba sajalah. Harap-harap dia tidak meletup. Kalau meletup, habislah. Ini pun mau ganti lagi. Habis tadi kami guna ini di sana. Tapi sekali dipasang soket kakinya patah, terpaksa lah kami pakai yang guna wire sejak yang ini. Tapi kalau yang ini bagus, kita jarak jauh pun senang-senang kita berkaraoke, beli raun pentas. Jadi saya coba sambung. Jadi hari ini saya mau mencoba. Sebenarnya saya takut sudah, tapi ini saya nampak oleh karena ada persamaan dengan ini, sambung aja lah. Harap saja tidak meletup. Dan saja macam dulu saya pernah kena karan ringan-ringan. Oke, saya sudah sambung. Keadaannya begini.
dan sejak ini dia punya apa bosan tuh begini kompom lah kan, dia punya karon itu bukan main-main kalau kecantum. Jadi sudah sambung, sekarang kita tes, kita coba pasang di elektrik. Harap-harap tidak meletup. Kita testing, kita testing lah guys, kita tes. Oke, marak juga guys, masih lagi dia marak juga, lagi dia marak, habis lah. Oke, untuk kali ini sampai di sini saja. Bersyukur karena tidak meletup. Semoga jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa support video ini dengan cara subscribe. Bagi Anda yang belum subscribe, yang sudah tolong view dan like, share. Terima kasih.